Assalamualaikum semuanya. Ada heran ya pembukanya. Saya di sini mau lagi di rumah Oma, mau minta antar ke Oma. Omanya udah siap sana, udah jalan. Hari ini mau ke toko macan. Toko macan itu kayak toko emas yang rame terus di Kuningan. Mau beli surprise buat Cina. Senina, nggak tahu mau pinjam motor opa juga, tahu mau beliin apa buat Senina, tunggu aja ya, stay tune, ikutin saya hari ini buat ngasih surprise ke Senina, see you there. Mau ikan asin? Ikan asin nggak ada. Udah nyampe di sini, nggak tahu di mana tokonya. Jalan Ciliwangi. Ayo kita ikutin. Come on. Dapatin. Dapatin mau kemana? Untuk Om Mani. Lagi batuk kan Om Mani. Kamu mah. Gak tahu lagi ngoklok batuknya. Batuknya suka. Narasan sih bilang. Ada sepeda tuh. Kita lagi milih dulu ya. Stay tune. Gak tahu, bingung mau cari yang kayak gimana. Tuh udah dapet hadiah buat my wife. Hadiahnya udah dapet, ada apa di dalam nanti kita lihat bareng-bareng, kita kasih ke Cenena. Oke semuanya. Tadi di mana? Di toko emas. Antrinya panas, bahasa sudah nampak sedek-sedek. Untung ada Oma, ada kenalan, udah pada tahu bahwa Oma. Makanya kalau tadi sendiri nggak tahu bisa dapat yang ngelayanin atau enggak, nggak tahu. Ih, pengalaman nggak mau ke toko emas kayak gitu lagi sendiri lagi ya. Mendingan itu urusan cewek kayaknya. Beneran rame terus, banyak itu, banyaknya sih ibu-ibu anak-anak muda gitu, kebanyakan sih ibu-ibu yang baru punya anak, terus ibu yang baru punya anak mau beli anting, mau beli cincin buat anak kayak gitu sih kebanyakan. Jadi ramenya buat bapak-bapak mah nggak ada, cuman nganter doang. Kita lihat yuk reaksi Cenena kayak gimana. Dadah. Ayo kita kasih supaya ke Cenena. Kita lihat Cenena lagi ngapain tuh. Set. Tuh. Mentang-mentang mendung cuaca ini dingin banget. Pakai kaos kaki. Ininya kayak pake Serbia. Kayak Serbia apanya? Lagi ngambak enggak dibeliin mangga. It's okay. I said it's okay. Enggak apa-apa. Enggak. Kalau enggak beli mangga enggak apa-apa. Lagi nanti, ngambak. Nanti saya beli. Saya.
boleh buat saya. It's okay. Kamu mau ngomong apa? Gak ngomong apa-apa, mau ngeliat nih. Senena lagi ngambeknya kayak gini kalau ngambek. Diem, gak ngapa-ngapain. Iya, mau ngomong sama semuanya nanti, stay tune ya. Buat nanya-nanya, saya udah ambil saya apa? ID Indonesia, and I wanna tell you, saya mau ngomong story time buat proses dibikin apa? Proses dibikin ID Indonesia. bukan buat ID. Iya kan? Lo enggak tahu kan? So what you want to make from the video? No, seriously. Apa? Maybe preparasi buat New Year's. Enggak, bukan. Guys, mau ini kemana? Mau kemana buat New Year's? New Year's, tahun baru kita enggak kemana-mana. Guys, tulis di bawah kalau kamu jalan-jalan mau kemana jalan. Saya nanya soalnya udah ngerasain macet kayak gimana. Ya, saya enggak suka. Saya ngomong macet dan tuh banyak orang, apa segala macam ya. Terus. Jadi Cenena mutusin agak usah kemana-mana. Ya, saya duduk-duduk. Ini. Ya, saya enggak suka banget jalan-jalan. So, kamu mau apa? Kasih surprise. No. No, I don't want. I don't want. Ya mau ya udah dijual lagi. Lihat. Kita tadi enggak tahu, kaki bingung. Dikira mau bikin konten apa? Mau bikin konten Cenena udah dapat ID, KTP sementara. Konten tahun baru. Sekarang udah minta enggak mau. Ini bukan mangga. Net, ngomong apa? Di konten. Why? It's weird. No. Enggak. Ini pertama kali di 5 tahun. Kenapa mau balik kayak gitu? Ini. Lihat. Saya mau kabur. Mau kabur kenapa? Why would you do that? Kan surprise. What? Why would you do this? Why? Ini buat kamu? Enggak. Aku mutusin aku mah enggak mau pakai kalung lagi aku. Buat siapa kan ini? Enggak boleh. Buat kamu atau masa buat siapa? Dan ini juga buat saya. No, I don't believe you lie. Come on. Dikiranya bohong, lihat. Lihat ekspresinya. This. Kenapa kamu mau beli ini? Namanya juga surprise. I'm really surprised because I didn't trust that you're gonna buy something. Gak percaya. Gak boleh pakai bahasa Inggris lah. Nanti, maaf ya. Nanti because... takut apa namanya? Gak bakal bisa ngedejermahin. Tapi saya surprise banget. Kenapa kamu mau beli? Coba tebak itu apa? Iring dulu, lucu banget, lihat guys. Iya, bukan. Tadi nanya kotak anting atau kotak kalung, ada nggak? Adanya yang saset gede, aku bilang tuh gede banget. Yang kecil aja, yang kecil cuman ada buat cincin. Cuman aku bilang ya udah nggak apa-apa, cuman itu aja udah. But why? Kenapa? Because kamu, saya dan Fergie di relationship udah 5 tahun mungkin. Gak romantis. Dia enggak romantis, dan kalau saya komplain dulu, kalau saya ngomong di dia, ya babe, kamu enggak beli present buat saya, kenapa sih kayak gitu? Dan dia ngomong, oh saya belum romantis, saya belum kayak gini, saya belum kayak gitu ya. Emang kan saya bukan cowok romantis. And then saya dikit marah-marahin because dia never thinking about saya, tapi. Now sekarang saya I thought dia jalan-jalan sama mama beli ke Kuningan, beli ke SB, beli apa? Buat
buat Oma. Enggak, orang aku minta antar, kalau enggak minta antar mah rame banget. Ih, enggak tahu ada and di pinggir dia juga beli sedikit. Ini. Tadi juga pengennya milem waktu milih, cuman rame banget kayak gitu, desek-desekan jadi ih. I'm surprised. I don't know what to say. I don't know my emotion right now. Suka saya enggak? Gak tahu emosi sekarang. Suka enggak? Makasih. Enggak suka. Gak, I like. Enggak suka mah. Enggak suka mah dua lagi. No, no, terima kasih. I'm just so surprised. Because you always say saya bukan romantis. So I was like, ah, ya udah, jangan marahin kalau dia kayak gitu. Itu kalau dia udah pulang, saya juga bilang, ah, beli mangga enggak? And dia ngomong, ah, enggak. So I was like, ah, marah. Udah, sendiri aja. Bukan marah. At this time, I already give up. I'm like, if you didn't buy, okay, saya sendiri aja gak apa-apa. But this is, I'm so, I don't want to say. Enggak ada buat teman. Oh, thank you. Did you do this because I'm always upset on you? Enggak. Kayak kamu beli I'm already ini. Planning. Kamu beli ini kalau saya tadinya marah. Mau kemarin, cuman kemarin akunya enggak enak badan, tiba-tiba meriang ya, sama BAB terus. Jadi kemarin enggak ngelakuin apa-apa, cuman tiduran aja. Terima kasih sayang. Guys, saya enggak pakai ini. Namanya apa di Indonesia? Anting. Ya, saya enggak pakai anting dan enggak pakai jewelry banget because juga ininya mahal banget. Enggak. So saya enggak pakai. And then situasi insya Allah enggak bakal iritasi, enggak bakal ini. Iya, saya enggak bukan pakai silver ini mah. Iya. Karena Cenena waktu itu beli yang anting biasa, silver katanya sakit, terus kayak gatel. Mungkin cocok-cocokan ya, tapi sekarang coba. Mungkin mudah-mudahan enggak. Gak tahu because saya kupingnya sensitif dulu buat. Emang semua kuping kan gitu kalau bukan emas atau apa titanium. No, it's really even with emas. Tapi tanya-tanya. Lihat coba. Did it look cute? Lucu enggak? I'm so. I feel so like what the heck. Kayaknya kecil ya. Why? It's cute. I really like this size. Ini size yang. Tadinya Oma ngira gini, ajak Cenenanya. Iya orang buat surprise masa ajak Cenenanya. Aku bilang. Oh, so Oma jalan sama kamu? Ya kan aku minta antar ke Oma. Ah. Kalau nggak sama Oma, belum pulang ya, sekarang kamu. Juga di toko ya. Mas kan rame banget. Iya ada banyak orang. Ah, so Oma tolongin kamu di cuci nih. Iya, enggak cuci, jadi cuma nganterin ke pelayan kayak gitu. Oma juga yang tolong pergi buat cari-cari ini. Ininya apa? Wedding ring. Terus apa namanya? Iya, bagus banget. Face. Oma bilang gini. Apa namanya? Nanti enggak sama Cenena makan. Orangnya suka pilih-pilih, pengen yang ini, pengen yang cute, pengen yang ini, terus lama milihnya. Enggak usah, enggak apa-apa, orang surprise mah. Simpul aja ya. Mau gimana lagi? Aku kan tahu dari nama. I'm happy, lucu banget lihat. Yang simpel. Iya. Yeah. Nothing too much. Enggak kelihatan banget. Iya, cuma sedikit. Tapi enggak tahu nanti harus tunggu 1-2 jam buat tanya-tanya kalau sakit tuh enggak nanti. Saya nanyain kalau sakit atau enggak. Wow, I'm so surprised. I don't know what to say. Ini coba pakai ini. I don't know what to say. I thought saya cuman pikir mungkin bikin video lagi tapi di mana saya enggak cuci rambut, belum cuci rambut. Pakai ini jaket. Oh, makasih sayang. Oh, tadinya ada yang bagus loh. No, ini. Ini kalung yang waktu itu aku pernah pakai. Hampir sama. Tapi saya suka kayak gini, simpel aja. Iya, enggak ada yang lebih ini, cuman kata pelayannya, katanya ini apa namanya? Suka yang nyantol ke rambut. Jadi ini suka nyantol ke
rambut? Enggak, kalau yang ini. Yang satunya maksudnya. Insya Allah enggak. Maaf guys, saya belum cuci rambut. Ininya cuma pakai baju bebas. Habis ini saya, oh it's so cute. Bagus? Iya. Oh, thank you sayang. Makasih. Actually, I only have like ini semuanya kasih dari Fergie. Ini dari Fergie. Ini dari Fergie. Ini dari Fergie. Ini cuma dari saya adik. Dan ini bukan emas, ini silver ya. Terima kasih sayangku. I don't know. I was really surprised. Tenang, ini asli, ini asli. Ada kwitansinya. Ada ini. Oh, oke. Okay. So nanti. Apa namanya? Saya bisa dijual dong. Ada apa namanya, ada kwitansinya ya. Sekarang kwitansinya di upgrade loh, saya juga kaget. Kenapa? Pakai foto. Oh really? Ya. So harus pakai foto. Saya nggak tahu. Tapi lucu banget ya. Bali Santa. What? Cepet Passion. What is the name? Cepet Passion? Nah, antingnya cuma 2,460 gram. Is that a lot? Kecil. Kalau ini juga paling cuma 5 gram. Is that kecil atau gede? Oke semuanya, terima kasih sudah stay hari ini bersama saya, ngasih surprise. Cenena bingung tadi, dikira mau bikin konten apa namanya persiapan tahun baru, dikira mau konten bikin apa, berbagi story time tentang dia udah dapat ID, tapi bukan. Hai. Terima kasih semua yang buat lihat ini video, jangan lupa like, share dan subscribe. Oke semuanya, terima kasih buat Oma yang udah nganter saya ke toko emasnya, udah nganter beliin apa yang aku mau beli, ngasih surprise ke channel. Oke, makasih Oma.